Aku manut. Ayo, 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 ayo. Eh, mau foto. Sini aja biar anu luas. Oke, tangannya. Nah, panduan, panduan. Oh, gini. Iya. Ini gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Iya,
Mas ikut makan, Mas. Halo, sini lo. Ayo, ayo, ayo. Sampun, Pak. Makan dulu, makan dulu. Makan dulu, Mas. Sambil ambil gambar. Makan dulu, Mas. Mas. Kopi, Mas. Kopi kan sama panas. Panas. Ndok ambil mondok. Kan Pak Kula. Loh, iya ndok. Ndok. Kamu jenuh ya, Mas? Kamu jenuh gak usah kayak dulu ya. Eh, Pak. Selama lagi. Pecel Bu Yatin. Di Surabaya ini. Habis olahraga, Pecel Bu Yatin. Ini katanya juga legend. Legend atau legend? Legend. Legend ini tuban. Hah? Legend ini tuban pokoknya. Oh, legend ini tuban. Legend ya sebenarnya. Ini apa ya? Pedasnya sedang. Tapi tetapnya pedas. Ada empalnya. Ada bayaknya. Aduh. Lihat tadi. Nah, telurnya 3, empalnya 3, lorasinya. Tapi ibunya saya tanya, Bu, kalau saya beli empal 2 atau 3? 5 dari kek. Pancasila berarti. Pancasila, sing paling akeh. Semangat bro, nomor 3. Nomor 3. Iya, makasih. Oke. Ya ya ya, mantap mantap. Oke, ya. Mana ini? Oke. Ya, itu. Ya. Sudah. Oke. Ge ya. Buswan ya. Bu. Liatin. Belum foto. Oh, mau foto. Ini cepat. Si. Mana, Pak? Kasihan. Foto. Belum bisa foto apa? Bisa foto apa? Belum coba lu. Pon sini, pon sini. Ayo makan sini, makan. Udah sini. Ayo. Ayo. 1, 2, 3.
Rocket. Rocket, Rocket. Apa itu? Mereka dari Aksi Cinta Indonesia. Oh ya. Kamu tadi kan udah salaman. Iya. Yang belum salaman siapa? Main piano kamu. Tentunya. Ini nanti guys. Halo, salam dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Dana. Oke, kamu siapa namanya? Reva. Kamu siapa namanya? Hah? Mikael. Kamu siapa namanya? Elena. Abi. Olivia Newton. Abila. Eben. Ebeneran. Oke. Punya talent menyanyi. Kamu hebat loh. Oh, ini bisa main ya? Iya. Nah, mana kan bisa gimana? Ini, Mbak. Oke. Siapa namamu tadi lupa? Dana. Oke, mau main ya? Selamat pagi, Dana. Aja sih. Mbak, kamu main apa lagunya? Apa? Oke. Jasa gitu ya. Wih, keren banget. Alat musik apa yang lainnya kamu bisa? Saya bisa nyanyi. Perkusi. Iya.
Drum bisa? Drum saya main, tapi kalau perkusi saya. Perkusi apa itu? Bingo. Apa? Pendang. Iya, bisa. Icik-icik bisa enggak? Bisa. Aku yang paling bisa icik-icik itu. Selamat latihan ya. Sukses ya. Oke. Iya. Oke. Sini lo ada George Benson, ada Cikorea. Ini sini sini. Eh, ada sana. Ya ya, balik 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 ya. Oke. 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 Senyum semuanya, giginya ditunjukin. Ya. Belum gosok gigi enggak apa-apa. Oke, makasih ya. Makasih, makasih. Makanya minta tagline-nya Aci. Kita bilang, Aksi Cinta Indonesia. Oke, Aksi Cinta Indonesia. Oke, sudah siap? 3, 2, lihat sini. 3, 2, 1. Aksi Cinta Indonesia. Be the best version of yourself. Oke, terima kasih semua. Makasih ya. Ayo, 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 ayo. Masuk, masuk awal. Ayo, sudah turun loh berarti 12. Yang kemarin Pak, sekarang ya naik semua lagi. Enggak, sekarang yang paling murah itu 12. Ini habis, enggak habis. Oh habis. Harganya itu. Kok enggak gatel beras ya? Kalau sembak apa bulok itu 55 sekarang. Apa? Bulok beras bulok gitu loh kan. Oh beras 55 itu. 5 kilo. Hah? 5 kilo kilo. 5 kilo 55. Iya. 55 berarti sekilo biru, ayo. Itu 11 murah no, turun berarti. Kalau sini 5 kilo, kalau yang kiloan? 14-15 sekarang, tapi enak gratis. 14-15. Ada nggak sekim sekilo 11? Ada. Nggak bisa ngecer. Yang paling murah, bu. Bu. Loh, nanti dulu mau tanya, sampe kalau beli beras kilo berapa? Saya ipin, Pak, 15.000 sampe 10. 15? Iya. Itu beras apa? Ipin. Ipin-ipin. Ipin-ipin lah,
Iya loh Pak. Pak. Merek Pin Pin. Oh merek Pin Pin. Iya. Ada yang lebih murah lagi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada Pak. Mungkin karena sampai ya. 15.000. Iya. Murah ya itu ya. Itu yang di. Ya yang enak Pak. Ikannya ikan sembarang. Pokoknya nasinya enak. Ikan nasi enak. Oh pakai. Tapi berasnya 15.000. Berasnya enak. Iya. Ikannya sembarang. Pokoknya nasi ikannya enak. Sembarang. Tahu. Pak. Tempe. Tahu tempe Pak. Sembarang Pak. Pokoknya berasnya enak. Iwa paye. Iya. Lagi nah, pokoknya makan Pak. Abang, abang ini impor ya, Bombay tuh. Bombay itu LRT mana? Saya bunda apa? Cabe toro tomat naik. Ada sih bunda. Cabe toro sudah. Semua turun ya. Bawang merah. Bawang murah murah tuh sih. Berapa kilo? 40.000. Oh pantas ini petani bu. Bawang merah di Brebes agak marah sama saya. Kalau bawang putih, minyak goreng, aman ya, aman ya. Beras nggak aman ya, alias kompor euro belum. Beras nggak aman. Ingat yang kompor euro. Lalu kenapa? Kenapa banjir di mana? Nggak ada banjir. Oh, ini Madura. Loh, temannya tambahnya Pak Mahfud, ah? Jalan. Sampul lo lah. Oh gitu, lagi jualan ibu apa anaknya? Dua-duanya. Iya. Jualannya apa lho? Ini di story dari Bakul. Iya Pak, iya Pak. Cari? Iya. Dari mana? Desa Pak. Oh ke desa? Iya. Lumajang Pak Ganjar. Dari Lumajang. Lumajang atau Lumayan? Lumajang. Lumayan mahal sekarang harganya Pak. Masa? Kenapa? Yang tahu yang mahal itu harganya. Biasanya berapa? Biasanya segini itu cuma tundun. Bisa 500, 400. 400 apa? Ini bisa kondor. Eh? Iya. Setundun? Kalau saya ini apa sih begini? Tapi sisir 50. 50? Buka larat men? Iya Pak, emang kami kebaya apa gak nutut itu boleh. Gak nutut. Iya. Lu gosok tak lu. Ada yang kita kirim Pak. Gak mahal gitu loh Pak Ganjar. Belinya masa setundun lu. Beli nasi sirah. Gimana sisirnya? Halo Pak. Ya bagus lah sampean kan lu yang jelek lu. Hah? Itu pisang rojo ya? Rojo coba. Ya udah setundun lu, gak setundun lah opo. Oh dibagi-bagi sama itu Pak. Halo Pak. Oh kayak gitu ah. Oh gitu. Berapa bilang? 2 Pak. Itu berapa? 1.50. Lo masak 2 lo aku 3 kok. Oh 3. Jadi jualan pisang sudah berapa lama? Oh, kawin umur 20. Hah? 60 tahun. Sejak umur 20? Iya. Oh, umurnya 20. Sejak umur 20. Sekarang umur berapa? 80 kurang 2.
Berapa jadinya 80 kurang 2? 78. Pasar belum kobong, saya. Jualan sejak pasar belum kobong. Kobongnya kapan ini? 40 tahun yang lalu kobong. Terus jualan pisang terus? Iya, sama itu, sama apukat. Sama apukatnya. Apukatnya sekarang. Apa loh? Sehat terus. Amin. Sukses ya, Pak. Iki diceker ade teng kurang iki. Saya Pak Panja. Jangan mau apa lu? Gondrong ini. Ada gondrong. Warnanya biru Pak, sama Pak itu Pak. Ah, wis mentul Pak kayak orangnya Pak. Oh, apa memang itu? Apa? Dia belilah. Beli Pak, enggak jual kok. Oh, ayo beli semua, jangan kayak foto terus. Belum pernah dapat. Belum Pak. Oh. Tinggalnya di mana? Kenjeran. KTP-nya juga Kenjeran. Oh, nggih. Hah? Buat makan ge apa? Untuk anak Pak, suami sudah meninggal. Suami sudah meninggal. Itu jaluknya apa kuwi? Obat, isinya obat Pak. Obat apa lho? Obat kanker sama hernia. Oh, gitu. Oh. Terus duit gue apa? Gue tuh pedas. Makan, sekolah kosan, sama anak, sama SPP. Lu SPP apa? SPP gratis kok. Gue gak bayar, Pak. SD? SD gratis, kelas 5 sama kelas 1 gratis, SMP bayar. SMP negeri? Oh iya lo swasta bayar. Iya enggak Pak, swasta bayar. Swasta bayar, enggak? Iya, swasta bayar. Gue turun sih, enggak? Iya, iya, iya. Amin, amin. Oke, amin, amin. Ini saya keluarga besar, Pak. Ini Pak Bandang. Oh, Bu Potele.
Lagi di pasar Pucung nemenin Bapak sekarang tanggung sultan. Oke, Pak, siapa ya? Campur ya. Campur semua ya? Enggak usah mutiara, enggak usah. Berapa? Segini berapa? Ya, 3. Telok. Ya. Amin kenal sama Pak Mahfud. Iya, iya, kenal. Kereta Bibi. Bang Bibi, Pak. Hah? Madura. Madura. Tahu Pak Mahfud tak? Ya tahu, orang Madura ya. Kereta Bibi. Iya. Ininya enak. Apa? Oh, tadi udah beli ya, Pak. Sudah beli. Kereta Bibi nomor 3. Allah. Itu siapa? Telok, Pak. Nomor telok, kan telok, Pak. Katanya nomor 3, 3, ya. Ya, ya. Ya, makasih ya. Ini buat apa, Pak? Ini buat apa? Ini buat apa? Salim, Salim. Ya. Rambutnya kok putih? Kacau. Sama, Pak. Ya. Indonesia. Ini semangat yang sama yang dulu diusung oleh mendiang ayahanda saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur dulu selalu berpegang pada kaidah fikih, tasyaraful imam ala rayah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Mereka-mereka inilah guru-guru saya, senior-senior saya. Saya diajari oleh beliau-beliau itu bagaimana menjaga hati dan pikiran kita agar tetap berjiwa merah putih. Berjiwa nasionalis,
menjaga republik ini. Maka Bapak Ibu, tentu saya berdiri di sini semata-mata ini panggilan sejarah. Di mana kita bisa mimpi anaknya pensiunan letnan 1 Brimob polisi bisa berdiri sebagai capres. Dalam sistem demokrasi, siapapun bisa menjadi apapun tanpa fasilitas yang lain. Anugerahkanlah kesuksesan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 aman dan damai untuk tercapainya Indonesia lebih baik. Berkah sukses dalam cinta mulia. Semoga nantinya menjadi kenyataan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pilpres besok itu yang menang sudah kelihatan. Karena sudah digariskan di atas sana, tugas kita semuanya adalah berikhtiar. Ada ikhtiar langit yang kita lakukan. Inilah spirit yang akan kita bawa untuk membawa kemenangan dengan penuh martabat. Kita eratkan barisan, kita akan berjuang sekeras-kerasnya. Kita akan berjuang sekuat-kuatnya. Kita akan berjuang sejujur-jujurnya. Dan kita akan membawa harkat dan martabat bangsa ini.